जब आगे YouTube चलाओ गाइस इसका से लिखा रगस mata ini gue mau jelasin tentang event baru. Jadi sebenarnya itu ada beberapa hal yang mau gue jelasin, yaitu selama New Year ini tuh ada lumayan banyak gift gitu. Kita cek di info ya, information. Dan ini tuh ada information jenur yang melotot tuh bisa dipakai. Jadi itu kalau lo draw di soto itu tuh 20 tiket dapat UR item 1, dan itu tuh bajunya sakura wedding yang bekas dijual bulan lalu yang sekarang udah nggak dijual. Kalau one draw itu tuh paling, nah ini nih, kimono sakura kimono. Nah kalau yang lain-lain tuh dapetnya ini, kemungkinannya bisa dapet ini juga yang UR, tapi gue gak tau persentasenya gak ada ya. Ntar coba ya. Terus yang SR paling cuma kayak enhanced sword gitu, R nya juga sama enhanced sword, sama yang N sama juga enhanced sword sih. Ini gak ada persentasenya ya, tapi yang gua dapet tuh dapet bottom 1 yang sakura, sama satu lagi, yang sisanya gua dapet enhanced sword gitu. Terus selanjutnya ada ini event, new event The Sun Goddess Blessing Stars. The Sun Goddess Blessing, in order to spend another happy year, explorer visit Omikami Shrine. Omikami seems to be in great shape this year. She's also going to help explorer to strengthen their gear. Join Omikami's event to get lots of enhancement materials and items. Dates: JST Star 1 Januari jam 12 sampai 13 Januari doang, 13.59. Jadi cuma 2 minggu, oke? How to participate? Just join the event from Navi. Accept the Sun Goddess Blessing from Navi and select move to start the event. Open Navi from the menu on the left. Accept the Sun Goddess Blessing from the event tab. Select move to start the event story and move to the event map. The Sun Goddess Blessing reception. Please note that you have to clear main quest chapter 14 to 2 mates during this event. Defeat area boss and collect items. You need Zell to fight with the area boss. Nah itu tuh kalau untuk advance lo tuh harus bayar 300 Zell. Untuk intermediate-nya 200 dan untuk beginner-nya 100. Advance plus-nya 400 kalau nggak salah tuh. Get items from the event Nomonos and area boss and trade them for your 4 fire spices. Ini tuh macam-macam ya, bisa dilihat di sini. Dicek sendiri, oke. Dan Kurana, tapi ini tuh per harinya terbatas gitu. Terus ini ada Mikami Box 21 kan, isinya tuh apa sih? Use Mikami Box 21 for many item expand and get some of the following items at random. Bisa dapet ini, tapi gue tuh gak pernah dapet aksesorisnya, tapi gue selalu dapet cuman enhanced sword doang. Mungkin belum waktunya. If your main mission is here, you can get rewards by cleaning missions related to the event quest. During the event, tap the icon on the left of your screen to go this way the missions. Note, the event period is subject to change without notice. Gitu, nanti gue kasih lihat panelnya dan gimana cara dapetinnya sampai selesai. Terus kita punya New Year's Holiday Campaign Part 2. New Year's Holiday Campaign Part 2. New Year's Holiday Campaign Part 2 stars. We have presented you a New Year allowance of 1,000 gems. In addition, I have presented you a New Year allowance of 1,000 gems. Thank you for everything. As you log in within the period, you will be able to retrieve it through present blocks. This is the 1,000
1 January 2021 sampai 13 January New Year's Login Bonus Star. You may get maximum of 10 days worth of login bonus during this event. From 1 till 13 January, setiap hari login dapat 100 gems, total 1000 gems. Gitu. Oke, itu lumayan menarik sih, dan sekali dapat langsung dapat 1000 juga. Selain di luar yang gue sebutin tadi, itu tuh hadiah New Year dari Alchemia Story. Udah gitu doang sih. Sekarang kita cek gimana. Ini lo bisa ke Omikami ini dan lo pilih lo mau yang mana. Gue bisa biasanya di Advance. Oke, Advance plusnya 500 ZL. Oh, udah lo tuker ke sini untuk yang harian. Ini Kurana. Oke. Dan untuk yang normal, yang biasa lo tuker ke Momono-chan. Tuh. Untuk ini jelek sih, bajunya cuma ada ini doang dan gue tuh gak begitu minat. Terus yang lain-lain, aksesoris gitu, bisa dicek di shop, di market, di Lucu misalnya, untuk cek kayak apa sih kalau dipakai di karakter kalian gitu. Oke, gue sih rekomennya kalau untuk aksesorisnya, please kalian get this. Oke, kalian tuh harus dapetin yang Garland of Flowers ini, terus ini fan brooch, wooden pedal juga garungnya, terus ini Kagami Rescue Healing, Sarusukun doll, Sleep Sarusukun, Amaterasu Mirror, Amaterasu Daidem, Amaterasu Fan boleh juga, terus yang lain-lain, terserah mau apa. Terus ini ada furniture, oke, kayaknya lucu deh, ntar gue, in the end gue pasti akan beli ini juga. Karena authentic Japanese furniture. Untuk missionnya kita cek di sini. Ini yang pertama ini. Go to the event map. Jadi lo langsung teleport ke sini dari Navi. Terus yang kedua beat Mikami itu tuh 5, 10, 15, 20 sampai 30. Jadi total tuh yang sampai di yang sebelah sini tuh, yang sebelah 6 ini, kotak 6, itu tuh harus beat 30 Mikami. Terus ini, equip to fortune result. Nah, itu tuh yang bawah ini tuh, itu lo dapet dari Omikami box, dan akan ada satu item, itemnya itu tuh seperti ini. Ini, dan lo tuh langsung set di avatar atau gear itu, doesn't matter, ntar langsung berhasil si misinya. Terus kemudian like someone at the event map, jadi lo like siapa aja karakter lain, player lain. Terus clear event quest, nah itu tuh clear event questnya cuma sekali lawan Omikami dan HP-nya juga cuma 2000-an, itu pasti lo bisa. Dan completion rewardnya itu tuh lo dapet Tiro box kalau gue gak salah inget. Nah, sekarang kita cobain main on Omikami yang advance. Di sini lo harus ngumpulin duit sih emang, tapi gak begitu gede kok. Gue yakin newbie aja bisa punya duit segitu banyak, karena dari main quest pun kan lo dikasih uang, dikasih sel kan. Nah, itulah maksud gue. Gue tuh biasanya nunggu sampai HP-nya dikit tuh, sampai 3 juta, karena sebenarnya karakter gue belum kuat, jadi gue nunggu. Gue pernah beberapa kali dari awal gue ikut ngegebok si boss, tapi
Karena gue mati, jadi gue lebih baik cari aman, karena revive di tempat cuma bisa 3 kali sehari, jadi kita gak bisa gegabah. Sebenarnya gue lebih suka main di intermediate, tapi gue gak mau, kenapa, soalnya lebih irit kalau misalkan lo main di yang advance, kalau lo bisa bertahan. Kenapa? Karena harganya cuma beda 100 zel, tapi lo bisa dapetin 20 token dari sini. Sedangkan kalau yang intermediate cuma dapat 10 gitu sih. Kayak ada yang mati, kalau mati gue tunggu sampai 2 jutaan. Kenapa? Karena gue takut mati. Nah udah tuh. Itu sih strateginya sebetulnya. Kalau misalkan kalian belum cukup kuat, gue juga masih main ini baru 1 bulan dan susah banget tuh naik levelnya. Gue lagi masih di rank 2, itu susah banget. Maka harus banyak farming boss-boss kayak gitu. Tuh orang heran ya, gak pergi-pergi dari sini. Bangkit enggak, anjir. Nah ini Purified Coins 2021 dapat 20. Kalau beruntung bisa dapat Omikami Sleep 2021 plus Omikami Box 21 juga gitu. Terus untuk kumpulin untuk tuker di Mamonochan gitu. Oke, okay? Sekian untuk YouTube kali ini, makasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, bye.